Terima kasih pemirsa, Anda masih ini saya masih ditemani Pak Prof. Muradi. Kita juga masih bahas soal belanja alutsista ya, yang lagi-lagi disebutkan banyak juga yang ini menuai banyak respon begitu, karena memang angkanya yang cukup fantastis. Namun tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini akan dibagi beberapa termin dan kebutuhan kita memang sangat lumayan mungkin urgent begitu ya Pak Prof ya, untuk pembelajaran alutsista. Oke, kita ke pertanyaan dari pemirsa Sultan TV Pak Prof. Ini ada beberapa yang sudah bertanya. Kita akan coba bacakan. Menurut Pak Prof, saat ini modernisasi alutsista ini kan dinilai sangat penting. Namun ancaman kedaulatan negara dan juga kedaulatan maritim seperti apa yang saat ini perlu kita takuti? Kalau yang maritim sebenarnya kan kita masih punya problem perbatasan dengan 10 negara ya. Itu dengan 9, karena itu dengan Malaysia, masih dengan daratnya juga, kemudian juga dengan Australia, dengan Vietnam, dan sebagainya beberapa negara tadi. Nah, yang paling penting sebenarnya selain perbatasan adalah soal pengawasan ekonomi eksklusif ya, ZEE yang 200 mil laut gitu kan. Kita jangkauan kita memang kalau melihat dari jumlah kapal perang kita, itu kan belum bisa mengawasi radius terlalu jauh, katakanlah. Makanya tiba-tiba ada hit and run dari kapal Vietnam, kapal dari Cina ngambil ikan di perlawanan kita, memang pada akhirnya kita cuma bisa mengelus dada. Makanya kalau saya kira ancamannya adalah selain ancaman perbatasan, konflik di Laut Cina Selatan ya, antara negara dengan China, juga yang ketiga adalah soal eksploitasi pencurian sumber daya yang utama misalnya laut, sumber daya laut lah ya. Kemudian memang perlu kita dalami. Nah, kalau kemudian kita lihat jumlah pesawat atau jumlah KRI kita, jumlah kapal perang kita ya, di itu kan terbatas ya memang, terutama memang misalnya masih banyak wilayah yang kemudian blank spot yang belum bisa kita awasi betul. Nah, ini yang saya kira kenapa kemudian kita butuh minimal misalnya di atas 500 pesawat 500 kapal, 200 sampai 500 ya, kalau idealnya 200, tapi benar-benar kapal perang, bukan kapal cuma sekedar kapal patroli. Karena kan di pengawasan maritim ada 4 delay ya. Pertama itu adalah patroli pol air, kemudian ada bea cukai, kemudian berikutnya ada misalnya Kementerian Laut dan Perikanan, Baharkam, baru kemudian TNI Angkatan Laut. Nah, 4-5 delay ini baru berbatas, belum sampai level yang kemudian jauh yang memang meluas. Makanya dulu sempat ada wacana kita punya namanya kapal induk atau mothership ya. Nah, cuma problem diskusi termasuk saya juga waktu dengan teman-teman di Sesko TNI gitu, problemnya perairan itu perairan dangkal. Dangkal itu kurang dari 100 meter kedalamannya. Jadi kalau itu problemnya memang perlu misalnya mothership-nya atau kapal induknya hanya ada di rangkaian di luar wilayah pulau. Misalnya kita punya tiga kapal induk lah ya. Katakanlah misalnya satu itu sekeliling Pulau Sumatera di atas itu, satu kemudian di wilayah Jawa Bali, satu lagi kemudian dengan Papua dan yang di atasnya itu Sulawesi dan sebagainya. Itu memungkinkan karena wilayah itu kedalamannya di atas 500 meter kedalaman laut, kan? Jadi memungkinkan. Tapi kembali soal kebutuhan tadi, kebutuhan kita adalah menurut saya dulu kebutuhan kapal perang kita yang saya kira hitungan kalkulasi normatif itu kita butuh minimal 200 sampai 500 kapal perang untuk bisa menjadi kapal yang bisa surveillance ya. Mengawasi secara bukan patroli, itu mengawasi secara efektif dan bisa mengejar. Kalau kapal patroli saja sih sebenarnya sudah ada. Hanya yang kedua tadi yang kedua soal pengawasan ya sifatnya Dirgantara. Nah, ini kan lebih mudah. Hanya memang kalau Dirgantara itu kan dia
apa namanya berbatas pada kemampuan untuk melakukan manuver dan sebagainya. Nah, ini juga butuh sekitar 50 sampai 100 skuadron. Artinya kita butuh minimal katakanlah 1000 sampai 1000 kapal apa 1000 pesawat tempur dan kalau dipalingkan misalnya 100 skuadron kali misalnya 200 skuadron 12 jadi kita punya minimal 1200 kapal pesawat tempur. Yeah. Dan sekian puluh sekian ratus pesawat pesawat angkut kan model-model Hercules dan sebagainya. Ini panjang rangkaiannya. Kita butuh kalau misalnya normatif dengan pola yang Pak Prof lakukan, kalkulasi dengan teman-teman di Lab 45 waktu karena ada juga peneliti senior di sana, ya. Itu ternyata kita butuh hampir sekitar 15 sampai 30 tahun untuk bisa memenuhi kesemuaan tadi gitu loh. Dengan gelar pasukan, gelar postur pertahanan, postur alusi dan sebagainya seperti itu. Apalagi kayak Pak Prabowo ya, beli sekian kemudian lunas, beli lagi terus sampai akhirnya kita bisa memenuhi. Karena satu yang saya kira kita agak alpa adalah soal pengembangan industri pertahanan kita. Yeah. Industri pertahanan kita kan memang hidup tapi dia tidak dalam posisi yang betul-betul tough ya. Ya tadi saya, ada misalnya PT Pindad ada pesanan tapi dana itu tidak cukup akhirnya kemudian mereka menyicil kan pembuatan dan sebagainya. Itu menjadi kita tidak terlalu kompetitif ketika harus menjual alutsista kita keluar Indonesia begitu. Oke, ini sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Prof karena ada pertanyaan juga dari pemirsa kenapa kemudian kita tidak membuat alutsista sendiri ketimbang harus beli kepada negara lain. Ya, satu yang saya kira teman-teman Bapak Ibu sekalian pahami adalah beli alutsista, beli kapal perang, beli pesawat tempur, pesawat angkut itu bukan kayak beli mobil. Saya punya uang, saya mau beli Kijang atau Innova gitu, saya beli Innova hari ini selesai. Yeah. Ada yang kemudian tahapannya adalah barangnya ada, tapi teknologinya sudah ketinggalan. Ya, makanya kan sempat ada tawaran Eurofighter, kita sempat dapat Eurofighter kan dari teman-teman di apa konsorsium di Eropa kan. Jadi Eurofighter itu ternyata bekas dari Austria yang dibeli karena dugaan ada dana korupsi. Teknologinya Pak, pesawatnya ada, tapi teknologinya ketinggalan. Karena itu 5-10 tahun yang lalu. Nah, pengennya kita adalah uangnya ada, teknologinya update, maka satu adalah pembelian baru. Nah, baru ini adalah syaratnya adalah ada TOT, transfer teknologi. Nah, kita itu pengembangan industri pertahanan kita agak lama karena Pak, TOT itu harus dikembangkan di litbangnya. Nah, litbang ini kalau di defense budget ya itu 5% dari keuntungan. Kalau keuntungan Pindad misalnya 5 triliun gitu ya setahun itu, maka dia harus potong 5% untuk litbangnya, penelitian dan pengembangan. Kenapa? Karena nggak bisa misalnya kita beli teknologi Rafale gitu, pasti ada yang disesuaikan dengan wilayah kita. Mungkin di Perancis ada saljunya kan? Yeah. Dingin-dingin banget, panas-panas banget. Kalau di sini kan dia panas enggak, dingin enggak kan gitu. Nah itu menyesuaikan, itu apa namanya perlu penelitian lebih lanjut. Nah itu pengembangannya seperti itu yang harus dilakukan. Di kita yang sudah cukup berhasil, misalnya adalah di PT Pindad itu kita pernah pembuatan misalnya senjata serbu SS-1 ya. Itu kan kita ambil teknologinya dia dari, kalau tidak salah dari Belgia ya. Dari Belgia dan kemudian dikembangkan sekarang malah jadi produk sendiri. Itu menjadi akurasi jauh lebih baik dibanding buatan Amerika maupun Rusia. Itu poin pertama itu. Jadi ya penuhi dulu kebutuhan anggaran pertahanan, industri pertahanan dulu supaya mereka bisa sustain. Begitu sustain mereka akan memenuhi. Nah sekarang itu baru sebatas pada 30% dari kebutuhan. Jadi masih 30% masih banyak dari luar ya. Kita belum bisa bikin pesawat tempur, fakta. Kita juga belum bisa buat kapal perang yang canggih ya, itu fakta misalnya. Kita butuh misalnya, walaupun kalau misalnya kita ada TOT, saya kira kita jauh lebih baik misalnya pengembangan misalnya pesawat kapal selam gitu, kerjasama dengan Korea, kita jauh lebih bisa, hanya memang teknologi kan tidak dikasih semua kalau dari Korea untuk pengembangan itu. Artinya maksud saya, pembelian pesawat apa-apa alusista itu tidak sama dengan pembelian mobil ataupun kendaraan biasa. Dia ada tahapan
pelayaran dan tahapan teknologi yang saya kira perlu dipahami oleh kita semua seperti itu. Oke, baik. Pak Prof, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, ini masih terkait dengan alutsista. Oke, ini ada pertanyaan Pak Prof. Alutsista sendiri yang harusnya kita beli saat ini adalah untuk alat tempur atau keamanan? Ya, kalau normalnya kebutuhannya alat pertahanan negara. Mm-hmm. Artinya yang dia lawan adalah intervensi asing, invasi dan sebagainya. Jadi dia bukan untuk semata-mata hanya keamanan. Domainnya polisi. Polisi beda lagi namanya, bukan alutsista. Menyebutnya mereka Alkom Jarkom ya. Alkom Jarkom artinya dia alat komunikasi dan jaringan komunikasi. Jadi memang lebih kepada melekat. Dia biasanya kemudian senjatanya adalah senjata apa namanya ringan ya, kayak pistol P1, P2 yang buatan Pindad dan sebagainya. Uh-huh. Itu lebih ringan dan dia polisi di masa akan datang malah gak akan dikasih pegang senjata, lebih banyak mungkin apa namanya alat melumpuhkan saja misalnya. Sekarang saya kira untuk kebutuhan pembelian alutsista jauh lebih penting untuk kebutuhan pertahanan negara, untuk melawan invasi, melawan kemungkinan ancaman yang sifatnya terhadap kedaulatan negara begitu. Ya. Mm-hmm. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak Prof. Ini ya, ada pertanyaan yang cukup menarik. Nah, kalau kita misalnya beli senjata atau alutsista tadi yang juga disebutkan oleh Pak Prof, ada transfer soal teknologi. Kalau dari negara lain berarti musuh sudah tahu kita gunakan. Loh, memang kan dari awal saya bilang di awal tadi. Ya. Semua negara itu harus menampilkan, melaporkan apa yang dimilikinya. Oke. Okay. Postur pertahanannya seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ada waktu, coba klik di googling ya, Military Balance 2021. Itu kita tahu kok. Kita tahu misalnya Amerika punya senjata apa, Cina punya senjata apa, kita tahu. Semakin bahkan perbandingan postur pertahanan mereka dengan personel yang mereka punya. Itu kita bisa lihat. Jadi memang itu terbuka. Nah, kenapa harus ada TOT itu? Karena apa? Karena teknologi militer masih dianggap barang mahal. Hari ini misalnya kita mau bikin contoh, kita mau bikin misalnya mobil nasional. Kita bisa ajak Mitsubishi, bisa ajak Honda dan sebagainya. Kemudian kita sesuaikan dengan produk kita. Itu memudahkan, nggak susah ya. Tapi untuk produk alutsista ini, dia ada tahapan-tahapan yang saya kira kita harus paham betul. Makanya waktu kita, contoh yang paling mudah ya, waktu kita kemudian misalnya kerjasama pembuatan kapal selam dan kapal latih tempur ya, dengan Korea, IFX itu. Maka kita diajak ke sana untuk melihat proses pembuatannya, kemudian di sebagian dibuat di PT DI dan PT PAL. Yeah. Supaya apa? Supaya kita paham sebenarnya gimana cara pembuatannya, termasuk misalnya teknologinya. Nah, dari situ kita kemudian akan mengembangkan. Jadi jangan lupa bahwa apa-apa yang dimiliki oleh Cina sekarang itu adalah lebih banyak sebagai TOT sebelumnya dengan Rusia. Mm-hmm. Misalnya ada, saya lupa nama pesawat tempur Cina yang paling baru. Itu pengembangan dari ketika mereka membeli Sukhoi ya, pesawat tempur Sukhoi, dan dia kembangkan. Dia yang artinya maksud saya memang ini bagian penting kenapa setiap negara, setiap badan usaha milik negara strategis ya, mereka kayak PT PA, PT DI, PT Pindad dan sebagainya, itu harus kemudian menyisakan 5% dari keuntungan untuk litbang, pengembangan. Jadi jangan sampai nanti begitu kita beli Rafale gitu ya, kan ada pengembangan tuh, ada apa, ada TOT, kita bisa bangun, rancang bangun sendiri, kemudian kerjasama dengan Perancis gitu, kita sudah bisa, tapi teknologi nggak maju. Itu yang nggak boleh. Makanya butuh yang mahal ada litbangnya, termasuk misalnya kita sedang mengembangkan medium light tank dengan Turki tadi. Itu beratnya kalau misalnya normatif di tanah biasa aja itu akan turun misalnya sampai 5-10 cm karena berat. Okay. Karena tanah Indonesia kan gembur. Nah, sedang lagi dibangun nih supaya kemudian medium light tank buatan kerjasama Indonesia dengan Turki itu bisa kemudian dia sustain di jalanan. Jadi aspalnya masih bisa kuat. Yeah. Kemudian ketika masuk tanah juga dia tidak ambles terlalu dalam gitu. Karena udah beda, kalau di Turki kan dia keras tanahnya ya, di gurun dan segala, dan saya kira relatif tidak ada masalah, tapi begitu di Indonesia itu punya masalah, makanya kemudian dia disesuaikan dengan
kebutuhan. Nah, dari mana apa prosesnya ya? Tadi ya. Di litbangnya supaya TOT-nya dia menjadi lebih upgrade dibanding yang dimiliki oleh kita, dimiliki oleh Turki atau negara asal yang kita melakukan kerjasama pembelian maupun offset dan juga TOT tadi seperti itu. Oke, baik. Pak Prof, terima kasih banyak atas waktunya sudah menemani kita baik, di Talkshow Bincang hari ini. Pak Prof, semoga nanti di lain sesi kita bisa lanjutkan kembali ya dengan tema pembahasan lainnya. Terakhir, baik, Pak Prof, apa yang ingin disampaikan dari tema ini? Ya, saya kira selama kemudian ada niat baik ya, saya gini, saya ingin katakan bahwa betapapun kemudian ada kesan ambisius yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo melihat kalau kita membaca lagi misalnya diskusi debat capres dulu ya, karena Pak Prabowo termasuk yang kemudian mengkritisi soal apa namanya alusi kita yang jauh tertinggal bahkan 30-an tahun 40 tahun dengan negara lain. Saya kira langkah Pak Prabowo hari ini itu mulai mengurangi gap itu supaya kemudian kita bisa kompetitif sebagai negara, tidak hanya sumber daya manusia ya, personil kita yang alusi kita yang jauh lebih bisa diandalkan untuk bisa paling tidak misalnya untuk ada efek deteren dan efek apa namanya kejut buat negara-negara yang ada di kawasan. Karena Indonesia itu repotnya ada tidak memiliki aliansi militer. Jadi kalau memang tiba-tiba ada kejadian luar biasa kita diserang, yang bantu kita tuh nggak ada. Makanya yang paling benar adalah kita membangun kemandirian dulu untuk alutsista, untuk personil dan juga untuk kerjasama militer supaya kita bisa lebih bisa kompetitif ketika ada hal yang di luar tadi sebelum di awal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Prof. Muradi, MA, PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD, sekaligus juga pengamat politik kita. Terima kasih sekali lagi Pak untuk kebersamaannya kita di siang menjelang pagi menjelang siang begitu ya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali menjumpai Anda dalam Talkshow Bincang hari ini di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.